Pada malam hari ini saya berada di depan gerbang tempat pelaksanaan Justin Bieber akan melakukan konser. Dan di sini telah hadir Justin Bieber Lover. Justin Bieber Lover, mana suaranya? Oke. Baik, Pak. Luar biasa saya. Dan sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu Justin Bieber Lover. Ya. Tenang. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nana. Ah, Mbak Nana, Nana Anjang apa Nana Endek, Mbak? Nana Dalam. Nana, oke. Mbak Nana, udah berapa lama ngefans sama Justin Bieber? Udah dari dulu kali ya. Oke. Koleksi tentang Justin yang Mbak Nana punya apa aja? Banyak segudang. Yeay. Semua punya? Wah, luar biasa. Oke, dan ini juga ada Justin Bieber Lover yang cowok. Coba, tenang. Oke, saya minta nyanyiin lagunya Justin Bieber dong sedikit. Oke. Bila kamu... Salah. Wah. Kalau... Kak, tenang. Kalau yang barusan bukan Justin Bieber, itu Justin Irama. Ah, gimana sih? Nah, dan saya juga ternyata di sini ada Bieber Lover yang mirip banget sama Justin Bieber. Nih. Oh, lihat. Oke. Tenang. Wah, udah mulai. Ayo, kita tahan. Ayo. Itu Justin Bieber tuh. Oke, kita sambut Justin Bieber. Thank you. How do you do? I like in Indonesian city. Okay. What do you think about Indonesian people? Oh, yes, very good. Okay. Very good, very nice. Yes. Okay. Very good. Indonesian in very nice. Indonesian in very Mariadi. Okay, Justin, I want to ask you, what is your little name? Little name. Yeah. My name, Jajang Barudin. What's your name? What's your name? 21. Nama. Oh. Itu name apa, 21? Di SMP dulu namanya segitu. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita akan lihat, mungkin semuanya pengen tahu bagaimana Justin Bieber waktu kecil. Yes. Yeah? Justin, you little? Sumuhun, nah alit gitulah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Justin Bieber waktu kecil. Ini dia. Nah, ya. Nyanyi lagi. Ini lagu A Baby. Yes. Yang menciptakan siapa? Menciptakan itu Haji Dose Hudaya. Orang mana itu? Orang Amerika? Amerika. Haji? Ose? Dose Hudaya. Oh. Itu temennya Darso. Oh, temennya Darso. Oh. Tinggalnya di Amerika bagian mana? Amerika, bagian tengah. Oh, bagian tengah. Tasik, Garut, minggir dikit. Oh, iya. Oke. Jadi teh aslinya teh gimana aslinya? Sate. Aslinya di mana? Abdi di Subang aslinya. Oke.
Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana Justin Mangat. Bieber Mangat. Waktu kecilnya. Mangat nah, langkung aman. Asyik data. Mangat. Waktu kecil ya? Sumun. Enggak, kok agak beda ya mukanya itu? Kenapa kecilnya agak jelek? Waktu kecil karena sering main ke puncak, jadi jatuh ke jurang mukanya rusak begitu. Oh, gitu. Tapi sekarang udah operasi lumayan. Oh, itu kalau dari gerakan-gerakannya kayaknya agak-agak sarap ya otaknya. Iya. Yeah. Oh. Yeah, tapi oh, udah diobatin. Udah diobatin. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu dia Justin Bieber waktu kecil. Nah, sekarang kita punya juga rekamannya. Oh, ayah oke, Pak. Ayah kan no agak no ngagedean satu. Oh, terus ngagedean. Nah, nah tadi itu. Saya ninggal. Ditinggalnya. Mohon, sakit tata. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini gue tujuin buat lo semua yang udah pernah nyakitin gue. Teman-teman SD gue, teman-teman SMP gue, dan semua teman-teman yang udah gue approve di Facebook gue. Gue tuh gak nyangka banget kalau lo tuh nyakitin gue. Pokoknya sekarang lo dengerin nih lagu terbaru gue. Makan nih. Talk to my hand. Itu dia ya. Ya. Ternyata Justin Bieber itu senang musik-musik dangdut koplo ya, juga ya. Karena saya gedenya di Pantura. Ini Justin mana sih? Iya benar. Oh gede kok pernah di Pantura? Mama papa saya kan dititipin di Pantura gitu. Oh, di tempat-tempat gitu. Makan kalau truk lewat situ. Jadi sering denger lagu-lagu dangdut. Oh iya iya. Gitu. Kalau alhamdulillah lah. Nyanya, semuanya? Semuanya. Oke. Okay. Oh berarti yang tadi masak-masak sen itu terjemahan dari lagu Bebe? Iya. Bebe. Bebe sendiri. Oh gitu. Oh ya. Aslinya Bebe? Bebe sendiri. Bebe, Bebe sendiri. Bebe, Bebe sendiri. Bebe, ku sendiri. Oh, nah itu karena di sini di Indonesia. Sebetulnya panjang judulnya bukan Bebe doang. Apa sih? Bebe ngefet. Beda kalau itu. Kalau itu beda. Nah itu makanya berniat kolaborasi nggak sama Caca Handika? Karena lagu itu juga di sini dinyanyiin sama Caca Handika. Caca Handika sahnya. Caca Handika is singer. Oh yes yes. I want. Yes. I want. You duet. Oh, duet. Berdua? What? Itu duel. Oh duel. Duet. I want duet. With Caca Handika. Caca Handika kalau bisa triet. Triet. Yes. Kalau bertiga nggak triet, trio. Oh trio. Nah. Ya kalau dua duet. Nah. Kalau satu solo. Oh berarti beda. Emang kalau di tempat saya satu itu solo. Solo benar. Ya dua itu Surabaya. Tiga Jogja. Kalau di tempat saya berarti beda. Kalau bahasa Inggrisnya satu one, dua itu duet, tiga triet, nah empat cikipret. Amerika beda gitu ya. Dong. Iya. Rencananya album terbaru kapan launchingnya? Album terbaru nanti bulan Juni. Oh bulan Juni. Juni 2010 11 ini. 2011. Iya. Katanya mau launchingnya di pinggir jurang, benar tuh? Bisa kali.
soalnya. Oh, benar ya? Iya, benar. Ya, jadi kita di jurang bawah, kita di sini video klip. Habis video klip ditendang sama sutradara. Buat para penggemar Justin, sebentar lagi Justin akan launching, tapi tidak dibuat dalam bentuk CD. Albumnya akan dibuat dalam bentuk kapsul. Oke. Sekarang kita lihat ada apa lagi tentang Justin Bieber. Jangan kemana-mana. Tetap di Opera Majapahit. Ya. Kenapa nang keder? Keder dia. Ini sinden baru. Iya. Jadi, namanya siapa, Nang? Hah? Namanya tanya. Saya Parto. Bukan itu! Sinden! Namanya sinden! Cindy. Apa? Cindy ya? Cindy. Ya, Cindy. Cindy. Cindy ada singkatannya nggak? Apa? Biasanya Dalang tahu. Enggak. Ah, ayo dong Dalang. C. Pakai C ya? Iya. Temennya C-I-N-T-A. Wey. Maaf, tolong lepas dong, saya mau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Majapahit. Awas. Dia kaget, Bang. Ma, ini mah jangan. Kenapa emang? Ada suaminya. Siapa? Arman mau mandi. Mulana. Mau mandi. Udah jangan dibahas, saya mau buka ini. Iya. Selamat datang kepada para penonton Opera Panjapa yang sudah hadir di studio. Terima kasih sekali. Beri tepuk tangan Anda. Biasanya saya menyapa kanan dan kiri, cuma ini karena live keterbatasan waktu, maka saya langsung saja mulai ke cerita. Malam hari ini Opera Panjapa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul... Apa judulnya, Dalam? Lagi mau dibuka. Ya. Silakan. Ini. Mak Lampir versus Sembara. Diceritakan Mak Lampir bangkit dari kubur. Bermaksud untuk membalas dendam kepada Sembara. Tapi kasihan, pacar Sembara yang bernama Farida pun diculik oleh Mak Lampir. Berhasilkah Sembara menyelamatkan pacarnya juga mengambil cambuk api untuk melawan Mak Lampir? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Aduh Nyai, dengarkanlah. Belum. Itu intronya dulu. Dari intro baru masuk ke song. Dari song baru masuk ke rap. Tanya sama vokalis band dong. Cinta. Belum, ntar kalau udah hundak, ber, baru nyanyi, joget. Saya sini aja, Pak, ya? Iya, situ aja. Cintaku tulus dan suci pada Nyai. Kok gak males, Pak? Agak males. Apa? Agak males tadi, Pak. Aduh, Nyai. Tumlak. Cintaku. Apaan? Loh. Ini saya nyanyi dulu baru masuk kendang. Ntar saya tabok tua nih. Pada Nyai. Baru ya. Siap nih. Ambil ancang-ancang dulu. Udah? Yeah.
Ku jual baju celana itu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak bagus banget dah, Pak. Kenapa? Kenapa nggak jual voucher isi ulang, Pak? Apa hubungan kalau penyanyi itu langsung masuk ke bidang berikutnya? Tinju. Adikku Faridah. Kang Mas Mbarang. Ke tanah abang perutnya kembung. Apa tuh, Bang? Kenalin, aku Jaka Sembung. Sembara. Sembarangan? Sembara, namanya Sembara. Siapa? Lo. Jangan sembung. Sembara, bikinnya cerita Sembara. Siapa yang bikin nulis nih, Sembara? Hah? Itu, si Febri. Tadi kok dibilang Jaka Sembung? Dari mana Jaka Sembungnya? Baca dong. Andre Sembara. Oh, okay? Berarti udah diganti nih. Bukan diganti. Bukan diganti, Andre. Dari tadi briefing yang Sembara. Ya udah, ganti Sembara. Jangan kembung sekarang. Enggak. Ke Tanah Abang, ayo. Jalan-jalan ke Blok M. Bareng sama si Marsi. Apa tuh, Bang? Pulangnya naik busway, perginya naik bajaj. Di sana ketemu sama suster. Susternya bohai-bohai. Panjang nih, Bang. Hai. Panjang banget pantunnya. Akhirnya cuman, hai, yang penting kan ujungnya. Mana-mana yang dicari ujungnya. Nah, sini deketin. Bapak saya tukang kulkas ya? Apa? Bapak saya tukang kulkas. Ngapain tanya bapak saya? Bapak kamu. Oh, bapak saya tukang kulkas ya? Kok tahu, Bang? Bapak kamu tukang kulkas ya? Kau tahu, Bang? Karena kau telah mendinginkan. Kang Mas. Hah? Bapak kamu tukang servis payung ya? Kau tahu? Kau tahu, Bang? Punya saya rusak satu, betulin dong. Kalau dekat-dekat dengan kamu, aku kepengen sekali menjadi hidung kamu. Supaya, Bang? Supaya aku bisa mengupilkan hatimu. Kang Mas, kan ngerayu. Aku tuh khawatir, Kang. Kenapa? Mas. Ada masalah apa? Ceritakan sama Kang Mas. Cukup dengan ketik rekspasi Kang Mas. Panjang. Perasaan aku tuh nggak enak, Kang Mas. Kayaknya tuh akan ada sesuatu yang memisahkan cinta kita. Tidak akan ada yang bisa memisahkan cinta kita berdua. Benar, Kang Mas. Hanya maut yang akan memisahkan. Maut. Ya, itu. Laki mesra-mesranya Sembara dan juga Farida, muncullah Mak Lampir. Perasaan aku gak enak, Kang Mas. Mak Lampir. Gak enak, bawahnya, Kang Mas. Sembara. Lu habis nyilatin dandang lu. Hitam begitu mulutnya. Siapa kau? Ini Mak Lampir. Terus. Sembara. Kamu pengen tahu saya siapa? Siapa kamu? Bunuh kamu, Mak Lampir. Awas, terkeluar dari belakang.
Jadi kamu mengancam aku? Ya. Aku tidak takut. Karena aku pernah belajar di SMK Tunas Harapan Sragen. Jangan tepuk tangan doang, sumbang. 50 ribu. Max, slow up. Ngomong apa gue? Maksud lo apa? Mau. Terjadilah pertempuran antara Mak Lampir dan Sembara. Hati-hati kamu, Mas. Farida, mundur, Farida. Kamu minggir dulu. Minggir kemana nih? Pendekar masa takut. Apa, Bu? Repot amat ini malam hampir. Assalamualaikum. Pak Lurah. Tes satu. Ternyata ilmu Sembara tidak dapat dikalahkan oleh Mak Lampir. Sambil melarikan diri, Mak Lampir pun menculik Farida. Ntar ditolongin, ntar. Kemana dia? Belakang panggung sih. Sini istirahat, Pak. Ya, istirahat. Saya pulang duluan, Pak. Ya. Udah ya, hati-hati ya. Makasih ya. Ya, makasih. Mari. Jangan lupa undang-undang saya lagi. Iya, iya. Ya. Tadi udah cukup menghibur ya? Udah cukup ya. Iya, iya. Saya habis ini mau ke RT 8. Oh, acara lagi? Acara juga di sana. Oh. Kayak tadi itu, kayak tadi. Ceritanya apa? Ceritanya di sana anak sekolah. Oh, anak sekolah. Ya udah. Ya, makasih, Pak ya. Iya, iya. Akhirnya Farida... Iya. Dapat diculik oleh Mak Lampir. Sembara pun berusaha untuk membebaskannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Opera. Tetap di Opera. Saya ingatkan kepada pemirsa, silakan tulis ke Twitter kami. Apa ya namanya ya? Apa? Saya lupa. @OVJ. OVJ huruf besar. _ trans 7, begitu kan? Iya. Yeah. Iya, betul, begitu. Tulis aja, misalkan Anda menulis, saya minta Aziz dan Sule ngapain? Sule dan Andre ngapain? Terserah, nanti akan kita turuti permintaan Anda. Dan juga ada kuis nanti, kuis interaktif berhadiah 2 juta rupiah dipotong pajak. Diceritakan, Sembara mencari keberadaan Mak Lampir yang telah menculik Farida. Berjalan di tengah hutan, ia pun bertemu dengan sahabatnya, yaitu Basir.
Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Masa sama teman sendiri lupa? Gue. Siapa? Wasir. Wasir. Temen situ Sembara. Perasaan saya gak punya teman nama Wasir. Ada lu. Saya gak punya teman nama Wasir. Adanya BAB. Nama-nama. Oh. Basir, Sek. Hah? Basir. Oh udah diganti ya? Bukan ganti. Tadi kan saya narasinya temu-temunya Basir. Hah? Basir. Ya udah, Pak, kasih tahu gue yang punya nama lo. Ada kamu apa? Siapa? Tanya lagi, masa sama temen lupa? Siapa? Wasir. Basir. Basir. Hah? Kamu siapa? Masa sama temen lupa? Siapa? Wasir. Nama situ. Sembara. Oh, Sembara. Kamu siapa? Kamu pasti adanya Sembako. Aku itu saudara kembar. Ada apa kamu gerangan memanggil-manggil aku? Aku ingin mencurhatkan kepada hatimu. Aku tahu apa yang akan kau curhatkan kepada Wasir. Sebagai seorang sahabat, karena ada istilah sahabat bagaikan kedondong, kita kepong-pong. Harus... Maksudnya sahabat bagaikan kedondong, kepong-pong. Kedondong. Sahabat bagaikan kepong-pong. Gua sahabat, lu kepong-pongnya. Yeah. Gitu. Aku mempunyai satu masalah. Jangan kau bilang sekarang. Aku sudah tahu apa yang kau akan bicarakan kepada diriku. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Pasti kau akan berbicara tentang masalah kegagalan kamu mencalonkan itu kan? Bukan. Bukan itu. Masalah apa? Ini adalah masalah pacar saya. Oh, kalau begitu aku juga punya masalah sebetulnya. Masalah apa kamu? Tumor saya kambuh. Tolonglah. Pacar saya diambil orang. Apakah kau bisa bantu aku? Ya Allah. Malaki-malaki cium. Kalau laki mah cewek baru, eh. Nih, cewek tua yang begini nih. Jadi permasalahan pacarmu, si Farida. Farida. Iya, emang kemana dia? Dia diambil oleh Mak Lampir. Berarti dia laki-laki dong. Kok laki-laki? Namanya juga Farida, bukan Burida. Jangan dipakai F. Farida. Farida. Fa. Ininya ini, keluar. Fa. 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 Farida. Da. Coba. Farida. Tapi pas danya, tolong lidahnya keluar dikit. Jadi supaya penekanan kata danya itu dapat. Farida. Itu diambil oleh Mak Lampir. Begitu? Begini. Kan... Kita gak boleh sama dong. Oh iya. Lu begitu, gua begini. Jadi si Farida diambil sama si Mak Lampir? Mak Lampir. Baiklah kalau begitu. Oke lah kalau aku begitu. Pulang. Hei! Bantuin saya, malah pulang. Aku di belakang kamu. Di saat nanti Mak Lampir datang. Aku akan memberikan ilmu buat ilmu. Kamu. Kamu mau kasih ilmu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Bagus. Baiklah. Biar kamu banyak sosial. Ya. Sosialisasi buat masyarakat. Baik. Ya. Siapa kamu? Nama saya, perkenalkan, Wasir. Situ beda namanya. Ini kenapa pada doyan Wasir sih hari ini? Saya adalah Dewa Petir. Tanya, gue di belakang lo. Kalau lo kalah, gue lari. Saya Dewa Petir. Kamu mencari Farida ya? Kok tahu? Farida sekarang sudah saya sembunyikan. Pak, olinya kurang nih, Pak. Masa olinya
koning. Dikata mau 17-an. Di mana kamu sembunyikan Farida? Di rumahnya Bu Rida. Ini berarti jangan banyak ngomong. Hajar dia. Ayo anak-anak, sudah siang, berangkat sekolah. Ini ngapain yang berantem, siapa pada jomplang semua? Malah ya. Kepulesan. Woi, bangun. Lu sahur? Udah, telat sih lo. Sembara, minum dulu. Anak mana lo? Sono! Ini musuhnya kebanyak. Sembara! Sembara! Ada apa? Kebanyakan! Sudah saya katakan, jangan sekali-sekali kalian meminum haram. Karena itu haram hukumnya. Bapak siapa, Pak? Apalagi kalian berkelahi. Bapak siapa? Saya adalah Haji Kempen. Saya kira Bang Haji habis konser di hutan. Ya? Konser di hutan? Oh, tidak. Saya habis gali lobang tutup lobang. Kayak Gatot Kaca. Kayak Gatot Kaca. Kebetulan di belakang sedang syuting. Oh, syuting wayang, Pak? Ya? Syuting wayang? Bukan. Apaan? Tanjida. Silakan. Boleh berantem lagi, Pak? Gak boleh berantem ya? Tapi ingat, jangan saling memukul atau saling menyakitkan. Karena dosa. Ya. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji pakai bakiat. Iya, dandanannya kacau. Ada wayangnya, ada di sini terjadi pertempuran antara Dewa Petir, Sembara dan juga Basir. Kamu transfer aku. Namun Sembara dan Basir dapat dikalahkan oleh Dewa Petir. Transfer aku. Menang lo. Menang. Menang. Pelan-pelan, Nek. Ilmu arisan ibu-ibu PKK. Tahan lagi. Awas panas. Sembara dan juga Basir tidak mampu menahan ilmunya Dewa Petir. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Melarikan diri. Ayo larikan diri. Ayo. Belum diapa-apain. Udah kalah. Oh, udah kalah. Nutup. Oh, nutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagaimanakah cerita selanjutnya? Dengan berakhirnya cerita ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap beberapa menit ya. Oh iya. Oke, ya. Biasanya kan kalau di akhir-akhir lagu tuh ada kemesraan ini.
langsung aja, itu ngabisin waktu. Oh, iya. Bagaimana kak kelanjutan? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap di obrolan panjang malam. Bara dan Basir melarikan diri dari Dewa Petir. Mereka pun berusaha untuk mencari Ki Jabat, orang sakti, di mana mereka bermaksud untuk berguru kepada Ki Jabat. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Basir. Ya. Tenang. Gimana ini kita? Nyantai aja. Kita sudah kalah ini. Kalah, gak masalah. Kan orang-orang juga udah tahu, kamu itu kalah. Iya, tapi bagaimana cara membalas dia? Tenanglah, kalau kamu dikejar-kejar sama si Malampir, nanti aku akan update status di Twitter. Oh. Untuk bantu kamu, Facebook, Kaskus, ntar saya. Namanya, nama di Twitter apa? Basir. Basir. At. Codot.com. Bukan codot. Apaan? Ko. Dot. Orang pakai C situnya, codot. Ya dibacanya kodot. Codot.com. Apaan, Pak? Arisan. Oh, Arisan. Mari buka sekarang. Kemarin yang dapet. Anteng banget. Kenapa? Arisan. Siapa kemarin yang dapet? Bu Joko. Oh, Bu Joko lagi, Bu Joko lagi. Ini tergantung yang diterimanya. Ayo. Ini siapa dulu? Bapak aja, Bapak. Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, Pak. Iya, ini mau. Sobek, Pak, ya. Coba. Apa? Gendong teman sebelah kamu bolak-balik sebanyak 3 kali. Saya nggak bisa, dok. Temennya ada 2 nih. Teman sebelah kamu berarti gue yang digendong. Oh, iya loh. Kan lu yang buka. Kan yang sebelah kamu saya. Kan sebelah kamu, kecuali sebelah saya. Nih, baca. Kan yang baca lu. Gendong. Yang baca dia nih. Gendong nih. Sebelah kamu. Kamu, ya kan? Kalau sebelah saya, berarti saya. Hah? Sebelah kamu, kamu berarti. Yeah. Yang gendong. Tata. Sekarang saya nanya, yang kamu siapa? Hah? Yang kamu siapa? Situ. Yang kamu. Saya? Ini saya. Situ kamu. Saya kamu? Iya. Bacanya? Berarti gendong yang digendong. Sebelah kamu, nih kamu gendong. Yang digendong saya. Iya. Kamu yang menggendong. Iya. Gitu. Gitu. Nah, 3 kali. Satu. Dua. Gendong. Nih, sekarang kamu. Ya. Kok kamu jadi sebelah? Nih. Ya orang tulisannya kamu. Saya tuh kamu. Bukannya begini, Dek. Gimana, Om? Begini, pakai paku sih, salah itu jadi nih. Susah. Wah, kayak ludah aja. Semua ada nih. Propertinya bagaimana sih bukanya? Harusnya pakai karet aja ya? Iya, pakai dilem begini. Kalau enggak pakai nasi. Pakai nasi kan gampang tuh. Mana sih? Puterin, pakai nasi, remeh. Dilem aja direpotin. Ribet itu. Repotin, udah tuh baca dah. Nih kamu. Nah. Selamat. 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 Anda boleh salah. Eh, belum. Entar dulu. Salah. Sobek, salah. Sobek. Sobek itu salah, itu salah. Selamat, salah. Anda boleh. Wah, saya lupa dari sana sebelah sono. Tunggu dulu. Eh. Ini dulu baca dulu. Ya. Ini apaan sih? Selamat, Anda boleh ngerjain dalang apa aja. Saya dari sana lupa ini. Duduk. Lupa saya dari sana, aduh. Duduk. Ini tungguin warga saya. Oh, tidak bisa. Duduk! Eh tolong berdua kasih tahu warga saya masih di sini gitu ya. Iya, enggak usah. Ya, udah sini. Udah sini. Aduh. Hasil. Saya ya. Gletikin aja, gletikin. Saya belum. Awas lu. Mesat ngapung luhur jauh di awal-awal. Nyerbal jendang-jendang bangun kayangan. Suku narang was kejentang matuk nak. Suku narang bayang. Menarik lu.
saanu bisa nyabut bulu mertua. Saya ada risan. Baca. Saya ada risan. Dulu. Saya ada risan, bener gak? Sumpah. Coba baca. Baca, baca. Saya maling. Maling. Dapatnya. Lah yang baca siapa? Saya. Bacaannya. Saya maling. Ya. Udah, saya ada arisan nih. Maaf, maaf ya. Terusin aja ceritanya. Tenanglah. Kamu aku siap. Akan minta bantuan sama Ki Jabat. Siapa itu? Teman saya, dia guru seperguruan. Oh. Iya. No. Langsung aja ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah kalian mencariku? Ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mungkinkah? Ya, gak tahu lah kabunya. Bolehkah saya meminta bantuan Anda? Katanya saya dengar Anda mempunyai kesaktian yang biasa di luar. Perkenalkan namaku, aku Ki Jabat Tangan. Ngaco nih aki-aki nih. Udah, kalau kamu mau minta bantuan, mendingan minta bantuan sama teman-teman di rumah. Emang kenapa? Timing it, go! Passwordnya, hostnya bilang. Neuromasil solusi lengkap, masalah otot dan sendi. Oh, yang gagap lah. Hah? Yang gagap, jangan Roma. Nah, itu. Yeah. Oke, passwordnya neuromasil. Nah. Solusi lengkap, masalah otot dan sendi. Nggak jelas, nggak jelas. Ya. Kalau kita bilang neuromasil solusi lengkap masalah otot dan sendi, jawabnya? Anda menjawab neuromasil memang ahlinya. Oke. Okay. Ya silakan Anda menelpon di bawah ini. Nomornya ada di sini. Yang punya telepon silakan telepon. Ya. Oke, okay. Langsung kita buka penelponnya. Halo. Halo. Neuromasil. Neuromasil solusi lengkap masalah otot dan sendi. Neuromasil memang ahlinya. Oke. Siapa, Bu? Dari Sri di Tangerang. Fitri? Ibu Sri di Tangerang. Di Tangerang? Iya. Dari kecil di Tangerang, Bu? Iya, betul. Oh iya, sampai sekarang masih di Tangerang? Masih, alhamdulillah. Ada rencana pindah ke Sidoarjo? Gak mau, Mas. Gak ada, oke. Okay. Jawab pertanyaannya, Bu. Baik. Iya. Dari oke, calon... silakan jawabannya, Bu. Wakil wali kelas. Jawabannya silakan. Soalnya pertanyaan mah. Dulu, Saipudin. Siapa yang nanya? Masa langsung jawab? Yang nanya siapa yang nanya? Sini tanya, itu yang jawab sono. Ganteng kok. Oh, kalah maki-aki lo, baca. Coba. Ah, tau deh, Bu. Coba, baca, baca. Pertanyaannya, Bu, apa... Lama, lama. Apa keunggulan dari Neuromasil Cream? Tanda tanya A. Cepat meredakan nyeri otot sendi, kesleo, dan pegal-pegal. B. Panas meresap dan otot tidak lengket. C. Semua benar. Semuanya aja, Bu. Benar, Bu. C. Semuanya benar. Oke. Okay. Yeah. 2 juta rupiah. Ada 2 juta rupiah. Dipotong pajak. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Neuromasil. Solusi lengkap masalah otot dan sendi. Alhamdulillah. Kok anak saya botol? Ini ngapain jadi lahiran? Ini orang saya jatuh, kawan. Jadi lahiran. Lihat-lihat kamu jatuh. Oh, apa itu? Kan sakit dipukul sama situ. Oh, aku menyerah. Gua kalah, kan? Kalah dulu. Masih lawan ini dulu. Oh, masih. Ayo. Jangan sama Dewa Petir. Ayo.
saya dikasih minum. Wah, rupanya anaknya kembar. Mana? Barusan satu, sekarang lain lagi satu. Oh, coba tonton lagi. Tiga nih anak ini pasti. Udah. Wah. Masih berantem lagi? Kalah udah. Udah kalah. Akhirnya Basir tidak mampu melawan Dewa Petir dan juga Mak Lampir. Basir yang berusaha baik untuk menolong Sembara, mengambil Farida malah sekarang menjadi sandera. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Balon. Biasa biasa weh tubuh lah. Mana sih? Nya, apa itu kemana? Kamu sini. Sebentar lagi. Tumbal jadi dua. Tumbal jadi dua. Kita fotokopi atuh lagi biar jadi tiga. Kamu ya? Pasti sudah siap jadi tumbal. Sudah siap. Oke, bagus. Udah siap, Kang. Hah? Udah siap. Biar aku yang menjadi tumbal, kamu jangan. Aku ngapain? Kamu diam aja. Oh gitu. Nanti karena si Sembara akan datang, tenang aja. Yakin hey, ya? Tapi dia belum layak mati. Kamu udah layak. Ya nanti ajalah bareng sama dia. Gak bisa, kan dia udah bayar duluan. Bayar duluan? Ha-ha. Mau mati bayar? Ogah. Masa mati bayar? Nanti dulu lah, pesan-pesan dulu. Mau pesan buat siapa? Buat emak di rumah. Pesan terakhir? Pesan terakhir, saya pesan ketoprak Mas Somai. Gak boleh gitu. Pokoknya, saya tidak setuju kalau dia yang jadi tumbal. Mendingan dia aja. Hei, saya butuh dia. Aduh, bibir hitam aja, mana main mesin tik. Ciuman mah mesin tik. Kan habis karbon. Makan jamblang. Oh, habis makan jamblang. Saya yang saya bu. Aku akan menyelamatkan kau. Kan gue wasir. Masih dipukul aja. Aku dia yang dipukul. Nyelamatkan tangan lu ke punggung gue jepret. Lepaskan dia. Aduh. Nggak. Hitor Sakti. Jangan! Nyangkut. Mancep. Nyangkut, tangan saya biasa ngupil soalnya. Aku datang untuk menyelamatkan kau. Ya udah selamatkan, ngomong mulu. Kamu akan aku selamatkan. Iya. Aku juga kan. Ayo dong, selamatkan dong. Bang Rian. Selamat. Ayo lawan dia. Hei, maju. Kamu nggak tahu deh. Sembara bawa Patino Sidin tuh. Guru. Kira-kira ilmu apa yang kita harus hadapi melawan dia? Allah. Ketanya malah ketawa. Tenang. Yang kemarin aja. Apa? 4x4. 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 Terus ngapain? Hah? Ya, apa kalian nih? Paling lu. Kita gua mau ngambil aja. Lop aja. Masa dipadok sama dia? Masa apa dipadok? Ambil. Untuk mengalahkan Malampir pakai cambuk ini. Wah, bahaya ini. Okay. Bahaya ini. Nah. Ah. Petak bos. Bukan buruk. Saya kirain merpati. Maju. Masih mancing aja Sembara.
mancing mawada. Sekali lagi dong, sekali lagi. Mancing maero. Maju. Udah maju dari tadi. Mujak maju, Sembarak ngomong mulu nyelamatin kagak. Sekali kamu. Yang satunya kembang mulu. Oh. Sakti sekali bisa mengeluarkan tenaga. Sembara, sebelum kamu melawan si Malampir itu, ada baiknya kamu membaca Twitter dulu. Mungkin baiklah, ada bantuan buat kamu. Baiklah. Eh. Wah, wis main si kipret tuh. Kiki Jiek, pengen Parto jewer hidung Sule sampai mancung. Terus Andre ngerayu bahasa gaul ke Nunung, dibales Nunung bahasa Jawa. Jiwa. Jawa. 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 Tapi Ajis marah-marah sama Parto. Yeah. Nih, jewer tuh hidungnya. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Hei! Enak aja. Hati-hati ya. Permintaan dia, Le. Iya, gak apa-apa orang pemirsa. Kita kan bisa share-nya tinggi karena pemirsa. Enak gak sih? Enak semuanya. Nah, Melayu bahasa gaul, apa ngomong? Bau tangan lo. Hai. Bapak kamu mobil tinja ya? Jangan lu. Kau ngerti? Hah? Kok kau ngerti? Karena kau mirip isinya. Ajis marah-marah sama Parto. Ayo, marah-marah sama Parto. Dengan bahasa gaul. Jis, dengan bahasa gaul marah-marahnya tuh. Maksud lu apa? Lo, gue. Lo, gue, en. Rano Numi, suruh Sule sama Andre nyanyi lagu Justin lagi dong. Oh. Ayo. Ayo, nyerah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Darah muda, darah mata remaja. Selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Nah, habis. Udah habis, di searching dulu. Ini lagi dilapin dulu, Le. Udah habis. Udah habis, tiga aja. Terima kasih kepada penonton yang aktif di Twitter yang telah mengirimkan Kopra Pancaka. Juga penonton yang luar biasa malam hari ini di studio dari Sragen. Jauh-jauh datang dari Sragen untuk menonton Kopra Pancaka, terima kasih. Juga penonton yang di ujung sebelah sana. Dari mana itu?
Ya, mohon maaf bagi penonton yang tidak bisa kebagian masuk. Yang di luar. Yang di luar. Ada 3 orang itu. Tiga orang yang mau nontonnya satu, yang dua security. Dan yang juga mana ya? Itu. Diceritakan atas bantuan Ki Jabat dan juga mempunyai cambuk sakti, Mak Lampir dapat dikalahkan oleh... Ya, kita juga ingin menginformasikan bahwa OVJ Roadshow nanti akan ke Semarang tanggal 2 Mei. Jadi bagi teman-teman di Semarang hari Senin, yang malam Selasa bisa langsung sana, tidak dipungut bayaran. Ya. Akhirnya Sembara berhasil mengalahkan Dewa Petir juga Mak Lampir berhasil menyelamatkan Farida dan juga Basir. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya pulau. Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap gak berapa jam.